Ya, kita sekarang berada di masjid mana? Di masjid Kampung Sungapan. Di Kampung Sungapan, Jalan Dada, Prancis. Ini Onifora ngapain di sini? Mau sholat. Mau sholat ya? Iya, Jumatan. Mau Jumatan ya? Ini yang pakai sendal paku ya? Iya, soalnya saya udah lama di Banten. Ya, di Banten jadi pemulung? Hah? Enggak. Nah, ini lihat penontonnya. Halo. Oke. Gimana perasaannya udah sampai sini? Tenang? Tenang, jadi tenang. Oke. Sedikit, ya sedikit mendung, kadang panas. Nanti gak hujan. Hati mendung gak? Kalau masalah hati, ya mendung juga. Oke. Terus, kenapa nomornya diblokir? Karena dia mungkin kecewa atau sebaliknya dia cemburu atau cemburu, jadi blokir. Kalau menurut saya sih karena kamu jelek. Itu kenyataan. Enggak perlu dibahas lagi. Sebenarnya cowok tuh enggak ada jelek, dia kurang karismatik aja. Oh gitu ya. Banyakin sholat subuh terutama. Nyala. Nyala jidatnya nyala, udah kayak lampu skotlet. Pakai lampu kali. Entar udah kayak skotlet nyala aja. Jadi gimana rasanya ditinggal cewek? Jadi rasanya ditinggal cewek. Oh sedih mah biasa. Maksudnya lu jadi gila enggak? Sedikit sih hampir. Oh, hampir ya? Hampir iya. Hampir makan antabur ya? Hancur antai buruk. Ya, ini pengunjung kita hari ini namanya Agus Wardani. Namanya siapa? Agus Wardani. Itu kenapa kacamata frame-nya patah ya Pak? Biasa, ini mode fashion. Oh, lagi mode. Coba iya. Menyamping, coba lihat. Wih iya, transparan nggak kelihatan. Transparan, nggak ada yang bisa melihat. Hari ini datang ngapain? Nggak tahu ngapain. Katanya mau main inline skate ya? Iya. Lagi ngetes bisa atau enggak. Oh, bisa apa enggak ya? Oke, nanti siap-siap diuji ya. Siap-siap. Jangan nangis. Uji apa nih? Uji coba untuk dibully. Sedih amat hidup saya ya. Oke lah, kalau gitu nanti kita tengok apa yang dia perbuat selama dia main inline skate. Dan katanya dia baru pertama kali nih, kita lihat actionnya. Sepatunya bau nggak Pak? Nggak bau Pak. Oh, sepatu nanti pakai sepatu boot. Siap. Sepatu proyek mau Pak? Boleh. Helmnya juga pakai helm proyek Pak? Siap. Oh ya udah, oke ya. Okay. Siap. Oke guys, kembali lagi ke YouTube channel saya Wings WP dan kali ini ada asisten saya yang mencoba mengajarkan si beleguk satu ini. Ya. Namanya Agus Wardani ya. Ya, Agus Wardani. Kalau malam Wardani. Ya, betul. Oke. Okay. Semoga berhasil ya. Ya. Ayo pakai. Jadi pertama-tama dipakein dulu sepatunya. Pakai sepatu roda apa sepatu boot? Sepatu roda. Ini yang ini. Oh, ini. Ya gimana perasaannya? Bau nggak? Salah ya? Iya, lewat. Sorry. Mana? No, sakit tuh. Gimana? Kos kakinya wangi nggak? Aduh, bau terasi. Oh, terasi udang? Iya. Oke, ayo kita sekarang mulai. Ini tahap belajar pertama. Aduh, sorry. Ini gimana sih nih? Aduh. Yuk, berdiri lagi. Kasih tahu cara berdirinya. Ini. Ini. Ya, begini. Ya. Aduh, enggak bisa. Ayo dong. Ya. Apa lagi? Lagi. Ini belajar begini, huruf V panjang, kakinya, posisinya. Lalu abis itu pegang lututnya, tangannya. Angkat, pelan-pelan. Angkat jemuran apa angkat kaki? Angkat kakinya. Tangan lepas. Ini jalannya. Kayak pinggir ya, gini kayak pinggir. Terus, ya. Bisa. Ini
kayak penguin. Oke, mantap. Kodok ya? Gini, terus begini. Aku gak bisa jawab kok, kok. Bisa, kan bisa. Ya, terus. Pas. Nanti kakinya kayak gini. Ya. Hah, dia udah bisa. Astagfirullahaladzim. Langsung jago dia. Rupanya. Habis makan apaan okay. Dia biasanya? Dia tadi tuh habis makan ini ya Pak, tuh kubel goreng. Nah, ini juga korbannya jatuh nih. Langsung bisa. Langsung bisa ya berarti ini. Wow. Kaget saya. Biasanya kalau kayak gitu langsung bisa, dia makan apa ya? Dia makan ini cumi goreng. Oh, cumi goreng iya. Diapain? Disambelin kah? Ditampur sedikit dedek. Ya. Terus ya itu dah ngasih-ngasih gitu. Tuh lihat tuh. Wih. Udah bisa eagle. Oh itu namanya eagle? Ya. Halo. Oke, jadi gimana latihannya? Cukup agak sulit juga ngajari seorang anak muda atau ya remaja-remaja gitu di sepatu roda sini. Karena kan kalau ini ada yang belum bisa sama sekali belum ngerti atau udah ngerti gitu. Tadi kenapa pas diajarin tuh langsung bisa? Itu ada kesurupan enggak? Kesurupan? Iya. Telah apa yang merasuki diri gitu ya. Iya. Entah apa yang merasukimu hingga kau telah menduakan aku yang tulus mencintai. Sebelumnya pernah main sepatu roda? Pernah waktu tahun 1991. Oh, pernah banget ya. Itu tahun jitu. 1991 itu baru beranak ya? Belum beranakin. Kebetulan saya lahir tahun 80 kak. Oh gitu ya? Iya. Oh tahun 80? Iya. Saya main sepatu roda sama Michael Jackson. Michael Jackson? Iya. Padahal mah dia di Eropa ya, dia bukan Indonesia. Terus lalu selain main sepatu roda, olahraga apa aja yang kamu ini pelajari gitu? Terutama olahraga lima jari ya? Lima jari, ya. Terus apa lagi? Jumba. Oh jumba? Iya begini. Oh. Itu jumba apa? Kamu bilang? Ular sendok. Lalu kalau selain itu, kamu ada yang ini enggak apa namanya ya? Ada hobi sepatu roda sebelumnya gitu? Hobi. Tadi kan kakak ini ngajarin kamu kaget aja gitu, sempat kaget gimana gitu. Pas aku kakak ajarin itu langsung bisa. Sebenarnya saya enggak ada hobi. Nah, hobi saya makan mecin kak. Nah, saya itu makan. Makan ya? Makan makan sehari berapa kali ya? Kalau lagi gelap sih 5 kali. Oh 5 kali ya? Iya kalau gini lah. Oh itu pun tak ketong air. Oh gitu. Terus apa lagi lain hobi? Saya hobi saya mancing. Mancing? Mancing emosi orang. Oh bukan mancing ke air, bukan? Oh bukan. Mancing emosi seseorang gitu. Oh mancing keributan ya? Iya. Mancing keributan atau mantannya atau mantannya jadi ya keribut. Nah. Bisa jadi kan. Gitu kan. Hati seseorang ada jadi masalah. Jadi dipelampiasin sama seseorang gitu, iya, mancing-mancing gitu. Terus selain mancing emosi orang, lu apa lagi? Mancing bondek. Bondek? Gak ada, ada kan mancing ikan gitu, di kali, di comberan, atau di laut gitu. Comberan gak ada ya? Ada. Ada ya? Ada, gak ganti. Pelatihnya Agus untuk melatih sepatu roda dan gak nyangka
ternyata habis ini baru diajarin 5 detik ya. Iya. Itu 5 detik tetesan keringatnya doang. Belum ininya. Jadi buat kalian yang suka main sepatu roda atau kalian belum pernah main sepatu roda, hubungi Agus yang tiba-tiba jago baru beberapa menit latihan tapi dia udah jago. Terus lagi nyiprit dan si Endang kaget juga, katanya abis makan apa? Abis makan ini ya pak, cebong air gitu, terus suka lo gitu ya, jago ya. Oke, sampai di sini dulu hiburan kita kali ini, atau apa ya, hiburan kita kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, and share Wings WP ya, pokoknya Wings WP, subscribe Wings WP. Yuta tengok, yuta sayang nanti.